Oke guys, balik lagi bersama kami di Satelit 99 Mesintronik Solo. Nah, sebelum masuk videonya, kalian harus like, komen, dan subscribe. Itu harus supaya saya dan tim kreatif kita lebih semangat bikin videonya. Oke guys, di sini saya akan membandingkan produk yang lagi viral-viralnya di kalangan emak-emak dan ibu rumah tangga. Nah, apa sih produknya? Yaitu Mitochiba Super CH100 dan Mitochiba Super CH200. Saking viralnya, kedua produk ini iklan di TV loh. Kalian tahu apa ya? Jika mama sekarang lagi banyak yang nonton Kak Andi, Mbak Andi yang manis-manis tuh, bukan Kak Angel yang kemarin itu. Nah, apa sih kegunaan, fungsi, dan cara penggunaannya gimana sih? Nah, langsung saja saya jelaskan ya. Ayo. Jumper ini kegunaannya buat apa sih? Yaitu buat satu, bisa untuk bilik daging, menghancurkan es batu, buat bakso, buat jus, bisa buat mixer ikan, bumbu dapur, bahkan bisa untuk kue. Oke, dari desainnya sendiri yang CH100 ini sedikit seksi dari yang CH200 ya. Yang CH200 ini kelihatan montok lebih besar, kayak lebih gemuk. Warnanya juga keduanya bagus ya, yang ini merah marun dan ini hitam polos. Dari bahan tutup motornya aja ini plastik, sedangkan yang CH200 besi stainless. Nah, ini secara yang terlihat ya, buatnya sama-sama 300. Yang selanjutnya ini CH100 ini dia memiliki kapasitas yang tabung besarnya itu 1,5 liter, yang kecil 0,7 liter. Yang CH200 tabungnya ini 2 liter, yang kecil sama-sama 0,7 liter. Yang CH100 dia dapat 2 pisau. Yang CH200 dia dapat 3 pisau. Kalau yang di 0,7 liternya ini tabung mesinnya sama-sama 2 ya guys ya. Sama-sama 2. Dan pisau ini bisa dicopot. Keduanya bisa dicopot. Bisa dicopot. Tiga-tiganya bisa cepat, ini juga cukup. Dari bahan tutupnya sama ya, ini plastik juga dan juga ini berwarna bening dan ini hitam. Nah, di sini itu di tengah-tengahnya itu ada karet dan di bagian tutupnya ini ada karet biar apa namanya, buat cairan atau ada produk cairan dia tidak tumpah-tumpah. Tak tutup dulu ya guys ya. Ya. Oke, kita masuk ke bodi mesin CH100 dan CH200. Bodi mesin dari CH100 ini yaitu masih plastik ya. Nah, sedangkan yang CH200 ini bahannya adalah stainless. Terlihat jelas ini berwarna silver, ini merah marun. Dari segi kecepatan, kecepatan dari CH100 ini langsung masuknya ke high, kecepatan 2. Yang CH200 dia medium dan high, masuk kecepatan 1 dan masuk kecepatan 2. Nah, dari yang tabung kecil ini, yang CH100 dia dapat sama-sama dapat 0,7 liter. Sama-sama 2 tingkat pisau. Pisaunya sama, stainless juga, tajam juga. Dan ini whisker. Ini whisker gunanya tadi buat ngocok telur atau
bisa buat mixer, mixer kue. Dan ini kecil, yang kecil ini punya C200. Yang C100 itu tidak punya ya, tidak punya whisker kecil. Buat apa sih? Buat ngocok telur dengan kapasitas yang kecil, yang sedikit pak. Nah untuk fungsi dari yang kecil ini 0,7 liter ini kan buat adonan yang sedikit ya. Kayak contohnya telur itu butuhnya kan cuma sedikit. Sedangkan yang besar ini kan dia untuk kapasitas besar untuk daging. Nah keunggulannya ini dia bisa digunakan secara bergantian lah. Nanti setelah giling daging banyak nih, mau giling telur, mau giling telur apa ngocok telur gitu ya, ya udah pasti tinggal di taruh di yang kecil. Nanti tergantung pengguna juga sih. Sekarang balik lagi ke C100. C100 ini bukan tidak bagus ya, sama-sama bagus. Nah balik lagi ke penggunaan, butuhnya yang mana. Kalau ibu-ibu kan biasanya gunanya cuma buat apa namanya, giling daging yang besar, yang banyak. Kan nggak mungkin buat ngocok telur cuma satu atau dua telur pakainya yang kecil. Kan bisa pakai apa namanya, sendok ditaruh di mangkok atau apa kan bisa. Nah ini kan juga bisa buat ngocok telur bisa, tapi kan dia penggunaannya untuk yang besar, nggak ada yang kecil. Yang C200 ini punya yang kecil, sedangkan yang C100 ini tidak, langsung dia kapasitasnya besar atau banyak. Kalau buat UMKM, kalau buat giling daging atau giling bumbu, saya rekomendasi yang C100. Tapi kalau mau lebih komplit, pilihnya yang C200. Karena paket pembeliannya dia lebih komplit, dapat whisk kecil dan besar, dapat blade ini apa namanya, pisau besar dan kecil, gede, kecil, dan banyak, lebih banyak. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaannya ya. Oke, cara penggunaannya sangat mudah. Nah, di sini kan nanti ada kayak apa ya, pengamannya lah. Kita pengaman di sini itu ada pengaman. Nah, di sini nanti ada kayak setengah lingkaran gitu, dipasin ke mesinnya ini. Lalu kita pencet. Nah, kan mau wah, kencengan nih speednya. Kita ganti saja ke speed medium, speed 1 lah. Nah, lebih pelan. Sedangkan yang C100 dia langsung ke high. Nah, langsung cepat. Nah, kan ini punya dua tabung nih, kecil dan besar. Nah, ketika ibu-ibu ingin buat giling bumbu atau bikin sambel, nggak usah repot-repot yang nyuci yang besar. Langsung aja pindah ke yang kecil. Ini. Nah, pemasangannya sama kayak tadi ya. Ini nah, langsung di. Kan nggak usah nyuci yang besar dulu. Ah, nggak usah repot-repot gitu. Pakailah yang kecil kalau buat sambel atau bumbu. Yang jam 100 juga sama, tinggal pindah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya ya. Kelebihan dari Food Chopper Mito Chiba ini yang pertama yaitu dia mempunyai thermoset overheat protection. Apa sih? Dia itu buat jaga keawetan dari mesin itu, mesinnya ini. Jadi ketika ibu-ibu over penggunaan mesin ini panas, dia tidak mau digunakan. Nah itu harus didiamkan selama 15-20 menit supaya mesin ini dingin, bisa digunakan lagi. Nah yang kedua, sama-sama bergaransi 1 tahun servis spare part, kecuali kesalahan pengguna ya. Nah untuk kekurangannya, paling cuma di pisaunya ini kan triple blade, sedangkan yang C100 cuma 2 ya.
Untuk masalah kerusakan sih jarang banget sih, malah belum ada ya kayak. Untuk kekurangan selanjutnya paling di paket pembelian sih, paket pembelian C200 ini lebih komplit, sedangkan yang C100 cuma tidak ada bisker kecil. Dari penjelasan video yang telah saya buat, apakah ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah ya. Dan teman-teman juga bisa request untuk bikin review video tentang mesin kuliner atau mesin-mesin UMKM, bisa komen di bawah juga. Teman-teman juga bisa komen di bawah untuk berdiskusi bersama kami. Tentunya kami akan mengedukasi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini atau channel kita supaya kita lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa kunjungi toko kami di Jalan Slamet Riyadi nomor 216 Solo dan di Jalan Ahmad Yani nomor 89 Kartasura. Jangan lupa kunjungi toko kami di Tokopedia, yaitu namanya Satelit 99 Mesintronik. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di daerah Solo, teman-teman akan mendapatkan free ongkir ketika berbelanja di toko kami.